Jangan Rizky Febian, Rizky Febian. Keren banget ya. Ice breaking di Dasyat. Coba siapa yang ingat yang favoritnya Tiara apa? Favorit aku? Iya. Kan kita mainin mager. Ada banyak. Apa? Jangan mager. Jangan mager. Aku lupa tuh apa tuh yang ngapain? Kembar-kembar itu. Oh, Pio-pio. Sama, Margo. Pio-pio. Sama kamu. Ikuti. Pio-pio. Ayo Dewi apa? Warna, campur warna. Campur warna. Campur warna, Dede. Ayo kerja. Ayo kerja. Ngerti. Ngerti loh. Oke, nah Atta, kita kasih ice breaking yang baru. Buat yang lain juga ini ice breakingnya baru ya. Namanya, jadi tak gini, kita punya games. Ini cuma orang-orang pinter yang bisa jawab. Orang-orang yang detail, jeli, berpikir cepat, mampu menganalisa, dia bisa main di game-game ini. Nama gamenya adalah Picasso. Kalian tahu dong, Picasso ini adalah tokoh besar, seorang pelukis warna yang tersohor di seluruh dunia. Ya? Berat banget ya. Dan dia bisa melukis dengan cara berpindah-pindah tempat. Oke ya, kita mulai. Gue cuma pengen pesan sama Atta, Pak lu lagi gak ada penyakit apa-apa kan, darah tinggi gitu gak ada ya. Lalu ini penyakit, penyakit nih. Kita tekan penyakit. Ini tadinya baik-baik aja ya, kolesterol naik gara-gara sering main gini. Picasso ini salah satu yang terkenal, dia suka berpindah-pindah tempat kalau lagi melukis. Pertanyaan yang pertama. Picasso hari ini melukis di Hong Kong. Kemarin dia melukis di mana? Kemarin? Hari ini melukis di Hong Kong. Kemarin dia melukis di mana? Di Hong Kong. Hari kemarin dia melukis di mana? Tahu gue. Di apa? Di Lembang. Hah? Lembang. Salah. Di Florida. Salah. Di mana dong? Salah. Ben. Ntar lo, hari ini melukis di Hong Kong, kemarin dia melukis di mana? Mekah. Salah. Aduh. Tujuh. Di Andara. Salah. Di Kuningan. Benar. Ntar lo, ngomongin lagi lo. Siapa tau lo kebeneran, kebetulan. Kebetulan kamu. Picasso. Hari ini melukis di Uruguay. Gimana? Uruguay. Tiga hari sebelumnya dia melukis di mana? Di Brazil. Salah. Kok bisa benar tadi? Kalau di Brazil. Ada di. Dua hari sebelumnya dia melukis di Brazil. Ini yang gue tanyain, tiga hari sebelumnya dia melukis di mana? Ya ampun, panas. Apa berapa hari sebelumnya? Tiga hari sebelumnya. Pep. Hari ini dia melukis di Uruguay. Tiga hari sebelumnya di mana? Hong Kong. Benar. Enough. Gimana sih? Gimana? Dek, gimana deh? Gampang banget. Tadi lo, kebenaran. Siapa tahu lo tebak-nebak doang. Picasso. Hari ini melukis di Bangkok. Dua hari kemarin dia ngelukis di mana? Hari ini dia ngelukis di Bangkok. Dua hari yang lalu dia ngelukis di mana? Tet. Oke, di mana? Jogja. Salah. Nigeria. Salah. Tet. Uruguay. Salah dong. Dua hari kemarin. Dua hari kemarin. Kalau di Uruguay, dua hari lusa baru dia di Uruguay. Dua hari kemarin ngelukis di mana? Tet. Bintaro. Salah, kan hari ini. Hari ini, Pak. Dia melukis di Bintaro. Nah, dua hari kemarin dia ngelukis di mana? Jawabannya adalah... Salah. Dia ngelukis di... Kosambi. Bener, di Kosambi. Nah, hoki, Pak. Dia ngelukis dua hari yang lalu. Selain di Kosambi, dia ngelukis di Klender. Oke, okay. Picasso. Bener, Pak. Hari ini dia melukis di Jakarta. Empat hari lagi dia ngelukis di mana?
Hari ini dia melukis di Jakarta. Gua sih kayaknya 4 hari lagi dia ngelukis di mana? Gua sih kayaknya udah mampu gitu. Aku juga. Enggak, dia coba di mana? Apa di mana? Nah. Bareng ya. 1 2 3. Lembang. Salah. Himalaya. Salah. Lembang. 4 hari lagi dia ngelukis di Padang. Salah. Nigeria. Picasso adalah seorang pelukis warna. Dia dijago banget ngelukis. Tadi di mana ya? Menggunakan warna. Dia suka pindah-pindah tempat. Sekarang lukis di mana? Besok lukis di mana? Nah, sekarang dia ngelukis di Bogor. Sekarang dia ngelukis di Bogor. Oke. Lusa. Berarti 2 hari yang ke depan dia ngelukis di mana? Di Tulungagung. Hah? Tulungagung. Salah. Denmark. Salah. Kongo. Salah. Di Himalaya. Di Ter Urbanis. Di mana ya? Salah. Ter. Di Uut, rumah teman aku. Di rumahnya Uut, bener. Mister, aku udah ngerti banget. Di makamnya di mana? Apa? Utopia. Ah, bener. Ya lagi. Uzbekistan. Nah, bisa. Bisa. Lagi. Oke. Lagi dah, yuk. Oh. Mana? Ayo lagi. Hari ini dia ngelukis di Mesir nih. Besok ngelukis di mana? Hari ini dia ngelukis di Mesir. Pep. Apa? Jakarta. Benar. Jember. Benar. Setelah di Jember, besoknya dia ngelukis di mana? Atta. Setelah di Jember, hari ini dia ngelukis di Jember. Besok ngelukis di mana? Di Kupang. Ah, Kupang bener. Yes. Sekarang gini ya, yang bener gue akan nyuruh mundur. Iya. Siap, baris lagi. Oh iya. Baris lagi. Yang bener gue, ayo Dewi, silahkan sini. Enggak, lagi stretching, Pak. Oke, Picasso melukis di Bandung. Cepet. Besok di mana? 2 hari ke depan dia ngelukis di mana? Hari ini ngelukis di Bandung, 2 hari ke depan ngelukis di mana? Denmark. Salah. Ten. Uruguay. Benar, mundur. Hari ini dia ngelukis di Uruguay. 3 hari yang lalu dia ngelukis di mana? Kongo. Pakai enggak. Berapa 2 hari lalu? 3 hari yang lalu ngelukis di mana? Di mana? Hutan kayu. Salah. Hutan kayu. Salah kalau hutan salah. Kayu. Hutan kayu maksudnya. Apa? Enggak, lu mah dia mencari-nyari, Pak. Iya. Himalaya. Okay. Salah. Himalaya. Tar dulu. Enggak, lu nyontek huruf gua lu pasti. Enggak, gua tahu. Dari sekarang ngelukis di Jakarta. Oh, aku ngerti. Yes. Sekarang ngelukis di Jakarta. Besok ngelukis di mana? Apa-apa? Besok, sekarang ngelukis di Jakarta, besok. Terlalu. Di Kuningan. Benar, mundur. Kongo. Enggak. Iya, tahu. Lagi. Picasso berempat baju rapi termasuk sama Jiva. Picasso hari ini besok dia ngelukis di Brazil, besok. Kalau dia nanya hari ini ngelukis di mana? Besok dia ngelukis di Brazil. Di angkringan, Pak. Hah, salah. Salah. Besok melukis di Brazil, hari ini ngelukis di mana? Hah? Di Himalaya. Benar, mundur. Eh, gua. Ayo Dewi, sini. Ya gua udah paham, coba. Bertiga. Lu mah gua paham. Picasso. Dari Jakarta, 3 hari kemudian dia ngelukis di mana? Nigeria. Salah. Malaysia. Salah. Brazil, benar. Hey. Rame, Ayu Dewi, ya mata. Nggak bisa. Picasso. Seneng ya kalau pinter ya. Hari ini melukis di Holland. Ya. Kemarin ngelukis di mana? Diam, yang udah tahu diam. Hari ini di Holland. Kemarin ngelukis di mana? Di Gajah Mada. Gajah Mada. Enggak. Kemarin di Holland, hari saya ini. Saya gua ngerti, dulu. Di Holland, kemarin. Di Oplet. Salah. Enggak, gue tahu. Hongkong. Apa? Hari ini di Holland kemarin. Brazil. Salah. Korea. Brazil mah besok. Di Korea. Besok di Brazil. Hari ini di Holland di kemarin di mana? Korea. Kemanggisan bisa. Kemanggisan bisa. Oh iya, paham gue. Tadi apa kan? Tadi. Paham gue. Bahan itu aja. Iya. Nanti ya, gue. Enggak,
Soalnya apa? Nih, hari ini melukis di Holland. Lusa melukis di mana? Diam. Nih bertiga dong, lusa. Hari ini di Holland. Lusa di Jakarta. Mana? Jakarta. Salah. Kalimantan. Salah. Kalimantan. Kolam renang. Salah. Di rumah nenek. Nah, di rumah nenek. Suka ya kalau bisa sendiri tuh enak. Eh, Picasso adalah pelukis warna. Pelukis warna. Aha. Dia. Oh. Dia berpindah-pindah. Kalau melukis dia berpindah-pindah. Iya iya iya. Picasso hari ini melukis warna biru. Masih oh. Gak ngerti aku. Iya iya terus. Ya. Dia melukisnya di Jember. Besok melukis di mana? Hari ini melukis di Jember, besok melukis di mana? Korea. Korea benar. Benar dia udah tahu nih. Oh, dia tahu sih. Nah, tinggal dua nih. Setelah melukis di Uruguay, dia akan melukis di mana? Dua hari sebelumnya. Hari ini di Uruguay, dua hari sebelumnya dia melukis di mana? Bangkok. Ah, benar. Berarti satu orang yang enggak mampu berpikir adalah Ayu. Belum tahu. Berarti Siva, Tiara, Dede, Atta, sama Raffi punya kemampuan otak yang lebih dibanding Ayu Dewi. Enggak, tadi kan bisa, awal-awal kan bisa. Tapi ini enggak. Nyali hilang dikit, dingin banget. Pindah warna. Ya udah, terima kasih buat hari ini. Siva, terima kasih. Atta.